jaringan terhasil. Kedah dengan 3 gol di separuh masa yang pertama. Kebangkitan lewat Pahang merapatkan jurang tetapi belum cukup untuk menghalang Sang Helang Merah meneruskan kemarahan. Jaringan dilakukan oleh Syakir Hamzah, kemudiannya kepas Sherman untuk gol yang kedua tuan rumah, dan disusuli dengan rembatan kencang dari Cece Kipre memberikan kelebihan 3 gol buat Kedah di separuh masa yang pertama. Tetapi Pahang berjaya merubah nasib mereka di separuh masa yang kedua. Gol pertama melalui Muslim Ahmad dan kemudiannya pemegantian Fazrani dengan jaringan yang kedua. Mereka mempersiasakan sepakan penalti untuk menjadikan keputusan muktamad di Stadium Darul Aman. Kedah 3, Pahang 2. Rangkuman penuh perlawanan TM Piala Malaysia 2020, pertemuan di antara Kedah dan juga Pahang. Menyaksikan pasukan tuan rumah membuka tirai jaringan mereka menerusi tandukan dari Syakir Hamzah pada minit ke-17. Kemudiannya kelebihan itu dilebarkan oleh kepas Sherman pada minit ke-36 yang menyempurnakan umpanan Cece Kipre, dan minit ke-44 giliran Kipre pula meledakkan gol ketiga untuk Kedah selesa di separuh masa yang pertama. Tetapi Pahang bangkit di babak yang kedua, tandukan Muslim Ahmad pada minit ke-49 dan diikuti dengan jaringan dari Fazrani pada minit ke-88. Tetapi sebelum itu, insiden demi insiden yang berlaku di antara kedua pasukan. Sepakan percuma Hera Gulon dapat diselamatkan Azri Ghani. Kemudiannya Kipre turut memiliki peluang dan melakukan lorongan yang tidak tepat menuju kepada Sherman. Menyaksikan bola hanya melintasi di hadapan pintu gol. Situasi satu lawan satu juga gagal disempurnakan oleh Cece Kipre. Umpanan Adam Brin juga tidak mampu disambar. Dan sepakan penalti yang dimiliki oleh Pahang juga gagal untuk disempurnakan oleh Dixon Wakame. Tetapi Pahang berjaya untuk mendapatkan jaringan yang kedua menerusi pemain gantian Fazrani pada minit ke-88. Namun itu belum cukup untuk Tok Gajah menghalang Sang Helang Merah dari meneruskan kemarahan mereka ke peringkat suku akhir. Tamat aksi di antara kedua pasukan. Kemenangan memihak kepada Kedah 3-2. Itulah situasi yang berlaku